Perhatikan yuk. Aku akan menyebutkan huruf N sampai Z dalam bahasa Inggris. Kemudian teman-teman ikuti setelah aku ya. Oke, ayo kita mulai. Selanjutnya ada di lemari bawah nih. Ulangi setelah aku ya. U U V V W W X X Y Y Z Z Yeay! Alhamdulillah! Sekarang kita sudah tahu seluruh huruf abjad dalam bahasa Inggris. Menyenangkan ya belajar bahasa Inggris? Sampai jumpa lagi teman-teman! Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.